Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, semangat malam. Sahabat-sahabat subscriber semuanya, saya akan selalu mendoakan pada sahabat semua tetap dalam keadaan sehat, bergas, bagi beras, barangnya kas, tuntas satu malam. Insyaallah sahabat semua diberikan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas apapun itu, tapi yang baik-baik ya, jangan garong ya. Sahabat semua, saya akan memperlihatkan aktivitas saya, keseharian saya di dunia persledrian. Berkat doa sahabat semua, insya Allah akan membuat updatean terbaru, semangat baru, yaitu yang akan saya update. Waduh, lagi nelpon lagi. Nanti dulu. Yaitu bisa kita lihat, tara. Nah, ini ada gawangan kecil yang lagi ditaruh di lahan belakang, ya. Dan lagi dirakit sahabat ya. Dan nelpon lagi nanti lah ya. Nah, ini dia sahabat, updatean terbaru kita, yaitu membuat greenhouse pakai kayu ya. Jadi settingannya kayak gini. Insyaallah besok bisa berdiri. Doain sahabat semua bisa cepat selesai, dan akan kita tanam di seledri lagi sahabat semua. Nih, jadi ukurannya kecil sahabat. Jadi nggak seperti skala-skala industri punya orang. Jadi settingannya kecil dan pendek. Pendek settingannya. Karena yang saya pikir, kenapa menggunakan kayu, ya sangat minim budget, low budget. Nah, karena kalau settingan bikin segini ya, saya mau bikin ini kayaknya 6x13. Ini 6 meteran, 5, sekian apa 6 bersih kayaknya, dikali 13 meter, karena biar 3 lonjor sekalian di paralonnya, dan mau saya buat 3 meja. Nanti akan saya taruh agak ke bawah, atau semaksimal mungkin saya buat nanti bisa settingannya ada 2 tumpuk. Tapi balik lagi, kalau 2 tumpuk itu agak susah juga sahabat. Satu meja aja lah, apa satu tingkat aja lah, nggak usah pakai 2 tingkat ya sahabat semua ya. Silahkan di komentar saja sahabat, mau bikin 2 tingkat apa 1 tingkat menurut sahabat semua. Tapi balik lagi, ketika ngebikin sebuah greenhouse ya, karena yang make lama, jadi harus kita pikirkan lokasinya, penempatannya, tata letaknya, segala macamnya, di settingan greenhouse-nya ataupun sampai settingan di dalamnya, itu harus kita maksimalkan. Harus kita maksimalkan, jangan sampai nggak enak dipandang dan lain-lain ya. Karena kita kesehariannya akan ke situ terus, akan ke lokasi itu terus. Jadi kita buat semaksimal mungkin biar rapi. Ya, perjalanan waktu membuat settingan hidroponik dari awal, settingan apa albasiah
Albasiah yang bulat-bulat itu, batang kapuk, batang albasiah, terus settingan usuk, settingan bambu, kan kurang begitu maksimal untuk jangka panjangnya ya. Ini settingan bambu-bambu yang sebelah sini saya bongkar tapi nggak saya buatin videonya ya. Tapi di Facebook istri saya ada settingan bambu, apa waktu saya bongkar ini ada, cuman sekilas saja. Tapi ya sebelah sana belum saya bongkar, saya buat di sebelah sini dulu. Nah, karena ini waktu itu mau disetting pakai melon dan belum sempat saya tanam, budgetnya minim, jadi nggak bisa diteruskan. Karena magak, sahabat, bahasa Jawanya itu magak. Ada sedikit dikasih pendanaan sama tim luar ya, tim orang luar. Tapi nggak begitu maksimal pendanaannya, jadi maka jadi kita sekarang dikit demi sedikit mandiri saja, sahabat ya, biar lebih maksimal. Jadi kecil-kecil tapi dana dari kita sendiri insya Allah kan maksimal, lebih mantap. Oke sahabat semua, saya akan update terus perkembangannya seperti apa. Ini buatan bapak saya. Kebetulan bapak saya pengrajin kayu, suka dengan kayu. Dan saya hitung-hitung juga, low budget juga. Dan yang penting ketika ada kebocoran, plastiknya harus ditempel ya. Jangan sampai kena kayunya. Kalau tidak kena kayu, insya Allah akan bisa awet. Bisa awet, sahabat ya. Cuman 2 meter sekian ini untuk apa namanya, tingginya. Yang saya pikirkan yaitu kalau terlalu tinggi-tinggi, perawatannya nanti kurang bagus. Dan kenapa harus tinggi-tinggi? Yang penting nggak nyundul apa kepala aja udah selesai. Jadi kita setting 2 meter sekian. Nah, begini. Jadi settingannya settingannya seperti ini. Oke, sahabat semua, sekian akan saya update. Terima kasih.